kita akan kerja sosial. So-nya buat saya, sial-nya buat kalian. Dasar monyet bau, kadal bintit, muka gepeng, kecoa bunting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus, kirik. Ngaku tinggal di Menteng? Mentengnya mana saya juga nggak tahu. Di situ kali Menteng Pulau Kuburan. Bangsa ini nggak kekurangan orang-orang pintar, tapi kekurangan orang-orang jujur. Emang begitu anak orang kaya? Lagunya suka tengil. Kayak duit bapaknya halal aja. Salah satu budi yang paling luhur adalah kejujuran. Hadapilah walau itu sulit. Beres dong. Di mana sih ada urusan yang gak lancar kalau duit udah ikut berbicara? Bicara soal duit, ngebuangnya aja yang gampang. Yang pertama, Nurul Arifin. Aktris lawas ini bermain di 3 film Warkop DKI, yakni di judul film Malu-Malu Mau, Mana Bisa Tahan, dan Sudah Pasti Tahan. Yang kedua, Cintami Atmanegara. Aktris cantik ini hanya sempat bermain sebagai bintang tamu di film Warkop yang berjudul Kips. Setelah itu dia malah kabur untuk bermain film bersama Roma Irama di film Pengabdian. Hehehehe. Yang ketiga, Eva Arnaz. Bondon cantik dan seksi dengan bulu keteknya yang menjulang ini kerap sering tampil di berbagai film Warkop, diantaranya di film Warkop yang berjudul Lupa Aturan Main, Atas Boleh Bawah Boleh, Depan Bisa Belakang Bisa, Tahu Diri Dong, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, Dian Nitami. Istri dari aktor Anjasmara ini juga pernah bermain di film Warkop dengan akting centilnya yang menggemaskan, yaitu di film Warkop yang berjudul Atas Kena Bawah Kena pada tahun 1986. Yang kelima, Lela Anggraini. Aktris satu ini juga termasuk primadonanya Warkop DKI dengan penampilannya yang seksual abis bre, yang bikin penonton Warkop betah mantengin filmnya sampai kelar. Aktris cantik ini bermain di film Warkop yang berjudul Bebas Aturan Main di tahun 1993, yang kala itu filmnya naik rating di bioskop. Yang keenam, Giti Srinita. Artis blasteran India yang sekarang tidak terdengar lagi namanya, ini juga pernah bermain dalam beberapa judul film Warkop, salah satunya bersama dengan Lela Anggraini di film Bebas Aturan Main. Yang ketujuh, Ineke Kusherawati. Aktris cantik satu ini siapa sih yang tidak kenal dengan film-film Panasnya Karena Ga Ujan-Ujan kali ya di tahun 90-an. Hihi. Juga sempat bermain di film Warkop yang berjudul Masuk Kena Keluar Kena pada tahun 1992.